Sekretaris Daerah Aceh Takwala meminta direktur beserta jajaran perusahaan daerah air minum di seluruh Aceh untuk meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebab pasokan air yang menjadi produk operasional PDAM merupakan komponen utama yang dibutuhkan masyarakat setiap harinya. Kata Takwala saat membuka workshop akuntabilitas kinerja PDAM seluruh Aceh yang digelar oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Aceh dan Persatuan Perusahaan Air Minum Indonesia atau PERPAMSI Aceh di Hotel Grand Aceh Syariah, Rabu 31 Maret 2021. Sekda meminta PDAM meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat guna mengurangi keluhan dari pelanggan kepada PDAM. Tak kalah penting adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia para pegawai, karena dengan adanya profesionalisme dan SDM berkualitas, maka perusahaan akan sehat, sehingga terwujud pelayanan air mengalir non-stop 24 jam. Semangat dari bapak-bapak yang menjadi direktur harus senantiasa siaga dan harus sering turun langsung ke lapangan untuk mengecek apakah air terdistribusi dengan baik atau tidak, kata Sekda menambahkan. Sementara itu, Ketua Panitia yang juga Ketua Persatuan Perusahaan Air Minum Indonesia Aceh, Isfadli Yahya, melaporkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut didorong oleh semangat untuk adanya pengelolaan PDAM yang baik dan manajemen yang optimal. Dalam kesempatan tersebut, Isfadli juga berharap Sekda Aceh dan Sekda Kabupaten Kota yang hadir dapat terus memberikan dukungannya kepada PDAM agar dapat terus meningkatkan kinerja pelayanan.